Pemerintah Kabupaten Serang mencanangkan pembiasaan literasi hingga ke tingkat bawah. Oleh karena itu, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mencanangkan pembentukan pangkalan baca hingga ke tingkat RW dengan didukung dana desa. Gebiar Literasi 4 diselenggarakan di SMP Negeri 1 Kramat Watu, Kamis 9 Januari 2020. Ia mengatakan, literasi tidak boleh hanya berhenti sampai dunia pendidikan. Lebih penting lagi, aparatur pemerintah mulai dari camat sampai kades harus menekankan sampai tingkat RW. Salah satunya dengan memperbanyak pangkalan baca yang sudah digagas di beberapa desa. Jempol seperti ini, Bu. Ya kan? Bisa kan kasus seperti ini? Nah, ini adalah aktivitas literasi di mana di sini ada proses berpikir, Bu, yang menguatkan hati kita. Dindin Kabar TV melaporkan.